Baik, di sini saya ingin berbagi mengenai ini. How to set up your podcast for success. Jadi peralatan yang harus digunakan adanya komputer, laptop, mic condenser dengan taftnya dan termasuk saringan daripada udara atau suara untuk di input diterima oleh mic ini dikirimkan ke dalam komputer, dalam di komputer di outputkan ke dalam live streaming, bisa menggunakan langsung menggunakan YouTube, bisa menggunakan Facebook, bisa menggunakan Twitter atau menggunakan software-software penyiaran. Software penyiaran ada banyak, ada yang OBS dan yang lain-lain. Cuman yang saya gunakan, yang saya rekomendasikan yaitu OBS. Oke, jelas ya. Jadi salah satu peralatan yang harus disiapkan yaitu adalah mic, komputer, terus juga adanya handycam. Sekali lagi, handycam ada yang mirrorless, ada yang apalagi yang handycam itu ya. Cuman saya nanti sangkanya promosi atau sponsor ya. Baik, sering dipakai di dalam teman-teman itu adalah set menggunakan adalah Audacity. Nah, Audacity ini harus dipasang atau diinstal ya. Jadi suara-suara kita itu menjadi jernih dan menjadi bagus ya, seperti di dalam studio ya. Sekali lagi, seperti berada di dalam studio. Sekali lagi, seperti berada dalam studio. Ya, jadi inilah cara kita umpamanya apa sih yang dipakai itu, yaitu adalah Audacity. Bisa dipakai untuk recording, untuk perekaman ya, untuk menghasilkan suara-suara dalam recording itu kita bagus dan jernih. Oke ya, jadi itu saja salah satu yang rekomendasi yang direkomendasikan ya. Untuk settingan pertama adalah yang saya pakai, yaitu ukuran mic-nya saya fullkan dan untuk speakernya segini saja, dan untuk speed saya normalkan saja, enggak dirubah-rubah di sini ya. Itu dipastikan sudah dirubah di sininya ya. Di sininya dirubah. Kenapa saya bilang dirubah? Bawaannya dari Audacity adalah MME dan Windows Direct Sound. Cuman rekomendasi saya di dalam Windows, dan di dalam recording itu Windows Wasapi adalah Windows Wasapi pilihan terbaik rekomendasi. Oke. Yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kita turun ke bawah ke sebelah kiri. Project Red. Oke. Semakin tinggi semakin bagus.
untuk bawaannya adalah 441-100 untuk bawaannya. Cuman kita naikkan saja ke atas karena saya menggunakan BM800 mic kondensor, saya memakai ini. Jadi disesuaikan mic-nya masing-masing. Ya kalau mic-nya lebih tinggi gunakan saja 384.000 Hz-nya. Oke ya, saya menggunakan 48.000. Oke, ini yang perlu diperhatikan ya di dalam settingan mata kiri ke sebelah kiri di bawah dirubah dan atas kiri ini dirubah menjadi Windows Wasabi. Dan tampilan-tampilan ini seperti ini saja. Dan kita di sini nanti akan masuk ke dalam pengsettingan atau pengeditan. Dan ini yang perlu diperhatikan, sering terlewat, kita masuk ke preferensi. Dan kalau saya dari atas, kita langsung ke bawah saja, nanti dari bawah naik ke atas ya. Kalau untuk update, saya nggak checklist untuk update-annya. Oke. Modul nggak saya rubah-rubah. Ini mouse kalau kita mau set left drag atau apa gini ya. Cuman saya nggak rubah-rubah, keyboard pun nggak rubah-rubah. Untuk efek, di sini dicontreng semua. Ya. Dicontreng semua untuk efek, mungkin ada yang FST. Begitu ya. Terus kita naik ke atas untuk warning. Warning ini saya checklist semua untuk warningnya. Terus directory ini kalau mau open save ini enggak saya rubah-rubah. Nah, mengenai libraries ini di dalam MP3 ini di Windows, di Audacity, saya sarankan ini diklik untuk menginstal atau di download. Berhubung saya sudah, ini umpamanya saya klik, tampilannya seperti apa. Kita akan diarahkan ke sini, ke Audacity-nya, untuk file FFmpeg ini, import export library. Ya, instalasi Audacity untuk Linux, untuk Mac, semuanya di sini ya. Cuman saya sudah mendownload dan menginstalnya plugin di dalam Audacity. Saya silang saja. Oke, lanjut masalah impor dan mengekspor. Memasukkan ini impor dan mengekspor ini enggak ada berubah-ubah. Dan mengenai track. Ya, mengenai track. Ini spektrogram ataupun di sini enggak saya rubah-rubah maupun behavior-nya di sini ya. Tidak dirubah-rubah. Kita langsung naik ke interface. Ya. Dan untuk interface ini apa namanya? Default saja, default ya, bawaan. Jadi enggak dirubah-rubah. Ada yang saya rubah di atas ini adalah quality. Masalah kualitas. Di sini yang saya rubah. Yaitu yang tadi itu dinaikkan menjadi 48.000, terus kita mengarah ke sample rate converter. Di sini ada low, ada medium, ada high. Di sini saya pilihlah yaitu best quality. Oke, terus kita ke sini masalah high quality conversion. Ini kita juga pilihannya yaitu samain best quality. Jadi atasnya best quality, bawahnya juga best quality. Ya. Seperti itu. Ini yang saya rubah di sini masalah kualitas. Kualitas suara, kualitas nanti recording-nya. Itu kita ada pilihannya ngambil yang ada yang high, tapi kita pilih lagi di atasnya lagi best quality. Oke. Seperti itu. Kayak apa sih Pak suaranya Pak? Ya ini ya. Oke, MIDI. MIDI device. Ini enggak ada yang saya rubah-rubah karena enggak ada pilihannya lagi tuh.
ya nggak ada dirubah-rubah. Nah ini di atasnya ada recording, di sini ada yang saya rubah untuk settingan recording, yaitu saya buangnya checklist software play proof of input ini dihilangkan, ya dihilangkan. Seperti itu saja, dan ada yang saya aktifkan di dalam pengaturan recording ini, yaitu sound active. Berarti recording saya contreng enable. Yang di sininya ada contreng, saya buang contrengnya. Yang di sini nggak ada contrengnya, saya kasih contreng menjadi enable. Jelas ya, pada saat settingan recording yang sound activated recording di enable, dan yang ada checklistnya di sini yang ada malah dibuang. Tujuannya yaitu supaya suara kita tidak dubbing, tidak double begitu ya, malah nggak sedap didengarnya. Jadi dihilangkan tujuannya. Oke, kita naik ke atasnya mengenai playback. Untuk playback ini tidak ada yang saya rubah-rubah, saya lewatin saja. Kita naik ke device. Di sini saya rubah mengenai hostnya, yaitu Windows Wasabi. Ya, sekali lagi di sini ada MME Windows Direct Sound. Referensi rekomendasi Windows terbaik adalah Windows Wasabi. Oke. Dan untuk device playback untuk speaker disesuaikan dengan di sini otomatis. Jadi saran saya pada saat Audacity dihidupkan, kalau bisa perangkat mic dan perangkat lainnya itu sudah dicolokkan di dalam komputernya atau di dalam handphonenya. Jadi jangan Audacity-nya sudah nyala baru perangkat lainnya dicolokkan. Dan untuk recording di dalam mic ini, di dalam mic-nya, mic-nya ini saya menggunakan ada dua ya, ada Droidcam handphone, ada yang mikrofon gitu ya untuk recordingnya. Jadi saya menggunakan di sini adalah Tab Studio V8 ya. Oke, untuk channel ada pilihan mau mono atau stereo. Jadi kalau mono ini kita bisa kiri kanan ya, bisa kiri kanan tampilannya, bisa kiri kanan gitu. Kiri kanan itu seperti apa sih Pak? Ini nanti saya kasih tahu gitu ya. Kalau stereo dia ada atas dan bawah dipisahkan, L-nya, R-nya dipisahkan, yang kiri dipisahkan, yang kanan dipisahkan. Kalau yang mono di situ kita penggunaannya nanti saya tunjukkan. Tapi saran saya pilih saja yang mono. Oke, sudah kita okekan. Baik, langsung saja kita umpamanya merekam. Kalau merekam langsung aja pencet merah sini, pencet merahnya. Kita mulai testing 1 2 3, testing sound bagus, stopnya di sini. Nah ini saya bilang tadi kan saya pilihannya adalah mono. Kalau di dalam mono dia sudah ada pilihannya di sini, kita tinggal geser-geser ke L, kita tinggal geser ke R, suaranya bisa berkurang-kurang seperti itu ya. Yaitu misalnya kalau R ini, R ini L gitu. Kalau mau normalinnya gampang, cuman kita ketik saja 0, dia kembali netral. Oke, itu ya. Kalau kita mau menghilangkan ini, kita select terus di sini mute, suaranya hilang. Oke, kita nyalakan lagi, nanti ada lagi suaranya seperti itu di dalam di sini. Dan di sini ada pilih-pilihan dalam bentuk-bentuk ini apa spektrogramnya ya, gampang. Ini formatnya naik 2 bit, red-nya adalah 48.000.
Udah itu aja ya kalau cara kita mau mendengarkan seperti apa. Select dulu, kita play. Testing 1 2 3, testing sound bagus. Stopnya di sini. Oke, itu sih ya dari recordingnya. Begitu. Dan umpamanya kita ingin menambahkan efek-efek suara, saran saya yaitu sering orang-orang itu adalah dari bawah dulu ya, biasanya memasang reverb, memasang normalis, memasang noise, terus juga memasang kompresor dan memasang bass dan treble. Cuman suka terlewat juga orang-orang itu ada tiga mengenai amplify. Ini suka kelewat. Dan mengenai yang dua ini, fade in dan fade out, ini juga sering kelewat. Termasuk filter, equalizer ini juga terlewat. Termasuk echo juga terlewat. Ya, begitu. Jadi kita ingin coba yang di sini spektrogramnya kalau kita kasih fade in. Oke, berubah dia seperti ini. Jadi kalau fade in ini rekamannya itu dari kecil naik terus kecil. Itu kalau fade in. Ya, kalau dia efeknya yang fade out ini beda. Dia kecil normal. Pas mau akhir di sini kecil gitu. Lebih pro, lebih profesional ya, lebih keren. Kayak apa sih suaranya, kita cobakan dulu suaranya setelah kita kasih fade in. Testing 1 2 3, testing sound bagus. Stopnya di sini. Oke, jelas ya. Jadi dia kecil naik begitu ya untuk fade in-nya. Terus untuk efek kita langsung aja enggak di play gitu ya. Jadi kita kasihnya habis itu ampli, bikin saja yang bagusan lah ya. Kita kasih 6. Bikin aja 6. 5. Oke, 6 lah, bikin 6 aja di sini. 6 kali 5 di sini. 5 saja. Ya, kita kasih 5. Select lagi, kita habis ampli kasih bass dan treble. Bass treble kasih saja 5. Terus kita apply, kita close. Oke, select lagi, kasih efek bass sudah, kita kasih kompresor. Kompresor settingannya seperti ini ya, tinggal diintip saja angka-angkanya. Terus oke. Sudah kompresor, kita select lagi, kita cari ke bawah habis kompresor. Tadi fade in sudah ya. Ini grafik equalizer. Oke, grafik equalizer ini saya sudah setting. Ya. Settingannya seperti ini, ada 1 2 3 4 5 6 pas ke 7 naik, ke 8 naik, 9 enggak diubah, di 10 naikkan, 11 12 13 14 15 16 17 18 pas 19 naikkan dikit. Oke. Itu settingannya. Kita select lagi, kasih efek. Ini tadi sudah grafik, sudah ini sudah kit. Kalau noise ini belakangan saja. Kalau noise belakangan, kalau udah semua, noise belakangan saja. Ini kita kasih normalisasi. Normalisasi enggak saya berubah. Default-nya segini, kita segitu aja. Oke. Kita select lagi di sini, kita pilih efek, tadi sudah normalisasi, kita turun ke bawah, kita kasih reverb biar suaranya kayak gedung.
Settingan seperti ini diintip saja angkanya, terus oke kan. Ini udah selesai, baru yang tadi saya bilang tadi select terakhir adalah kom mana tadi terakhir noise. Noise seperti ini, defaultnya nggak diubah, langsung aja klik get noise. Oke, selesai, kita play. Testing 1 2 3, testing sound bagus. Stopnya di sini. Oke, itu ya yang tadi pertama, sebelumnya beda dengan yang setelah di mastering. Setelah di mastering atau setelah di mixer ya. Kalau sebutan teman-teman itu mastering atau mixer, di sini di mixer atau di mastering. Testing 1 2 3, testing sound bagus. Stopnya di sini. Oke, itu saja yang sering di dalam Audacity ini ya. Ini saya silang dulu. Dan untuk mengenai peralatan ada di video sebelumnya ya. Ada perlu adanya handycam, adanya untuk kamera, adanya mic-nya, untuk hardware-nya itu ya, hardware ya, bicara hardware, ada mic, ada mixer-nya, komputernya, itu untuk hardware-nya. Dan kalau bicara software itu banyak tadi, ada Audacity, ada Reaper, begitu ya. Itu saja dari saya mengenai di sini untuk how to set up, men-setting podcast seperti para teman-teman merekam dan menyanyi, dan banyak penggunaannya, adanya mic dan peralatan ini ya, saringan gitu dalam lab kita bicara seperti itu ya. Jadi untuk podcastnya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Diinstal dulu untuk Audacity-nya ya. Wajib ada untuk Audacity-nya ini, wajib ada. Gambarnya ini seperti di bawah sini nih ya. Gambarnya adalah orang pakai handset ini ya. Kalau bagi orang-orang yang suka cover-cover lagu itu sudah tidak heran lagi mengenai Audacity. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.